Mereka ni saya tak tahu lagi. Tak tahu lagi tahun ni saya dapat IC ke tak dapat IC, saya tak tahu. Memang saya tak confirm lagi lah. Tapi janji tu banyak orang dah janji. Tapi saya tak tahu yang mana satu janji yang betul, saya tak pernah tahu lagi lah. Tapi saya harap saya akan terus mencuba lah untuk mendapatkan IC saya ataupun status warga negara saya. Dah selama 37 tahun saya tak ada IC. Saya pun dah cuba sebagai macam-macam cara lah. Bukan kata dari pegawai bawahan saja, dari atasan pun saya dah cuba. Tapi semua ada janji kosong sajalah. Belum ada yang kata we are confirm to give you. Tak ada lagi. Semua cakap janji kosong. Belum ada yang betul-betul lagi. Sebab tu saya, kalau saya silap cakap tu, saya minta maaf lah. Pasal apa bulan ni bulan raya lagi. Lagi merdeka pun dah dekat. Saya minta maaf saya batin lah kalau saya silap cakap ke apa ke. Saya harap lah merdeka ini saya akan dapat status saya lah. Agar saya pun mengharap lah. Saya mengharap ni dah lama lah. Bukan nak kata baru duk mengharap. Dah lama. Dah dekat 37. Dah 35 tahun dah try. Nak give up tu tak boleh. Pasal apa kalau sekarang saya give up, rasa macam tak betul lah. Saya nak biar saya tunjuk anak-anak saya, saya dah cuba sedaya upaya. Jangan besok anak-anak saya tanya saya, "Papa kenapa you tak cuba?"